dan Zaira Lukna, siswi dari kelas 4 yang berasal dari SDN Wonosobo 1 Jatirogo. Saya akan mewawancarai pekerjaan yang sangat mulia, yaitu pekerjaan sosial PKH. Yuk simak teman-teman. Siapa nama ibu? Nama saya Retmadia Susanti. Tempat dan tanggal berapa ibu dilahirkan? Tempat di Tuban, tanggal 15 Maret 1990. Apakah ibu sudah berkeluarga? Sudah, saya sudah mempunyai suami, anak dua, cewek-cewek, satu kelas 4 dan satu kelas TKA. Sejak kapan ibu menjalani profesi sebagai pendamping sosial PKH? Sejak tahun 2017. Tugas pokok pendamping sosial PKH? Mengawal program keluarga harapan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin yang ada di Indonesia. Apakah ada kendala dalam pekerjaan tersebut? Oh, ada. Apa itu namanya kendalanya? Yaitu biasanya penyalahgunaan bantuan, misalnya untuk anak sekolah, tapi biasanya ibunya dibuat untuk kepentingan ibunya sendiri, contohnya untuk membayar utang ataupun buat rebonding ibunya seperti itu, dan tidak digunakan untuk apa itu namanya kegunaan anaknya, seperti baju yang sudah kotor ataupun sepatu yang sudah sobek, ya seperti itu kendalanya, seperti itu. Apakah ada pesan khusus untuk anak-anak peserta PKH? Ada, agar anak-anak peserta PKH rajin sekolah, disiplin dan tidak putus sekolah. Selalu berdoa dan berusaha agar bisa memperbaiki kesejahteraan keluarganya. Terima kasih ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Ya. Dan teman-teman, like, subscribe dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.